Halo guys, selamat datang di channel Sik Plus. Dan kali ini saya akan membahas tentang ikan komet yang unik, guys. Jika kalian lihat di sana ada 5 ekor ikan komet ya. Dan ada satu ikan komet yang berbeda deh. Yaitu yang ini, guys. Jika dilihat dari atas seperti ini, kalian bisa lihat perbedaannya kan? Ya, perbedaannya dia ikan komet putih, guys. Jadi kalian pernah lihat ikan komet berwarna putih atau baru kali ini, guys? Dan saya terus terang sangat jarang ya melihat ikan komet yang seluruh tubuhnya berwarna putih seperti ini, guys. Biasanya yang kita kenal ikan komet tuh seperti ini, guys. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau seperti ini kan, guys. Dua warna. Atau ada juga yang warna yang lain gitu. Panca warna, guys. Berwarna-warni gitu. Tapi yang putih seperti ini sangat jarang kan. Lihat, dia unik sekali, guys, karena dia warna putih sendiri, seorang diri ya. Ini hanya dia yang warnanya putih di kolam saya ya, ikan komet. Yang lainnya seperti ini, guys, merah dan putih. Sementara dia sendiri, seorang diri, seekor diri berwarna putih. Jadi menurut saya ini ikan komet yang unik ya, guys, karena jarang sekali ada ikan komet yang seluruh tubuhnya berwarna putih. Biasanya kan seperti ini, lihat. Ini ikan komet yang pasaran ya, yang ada di mana-mana, warnanya seperti ini, merah dan putih ya, guys. Sementara yang ini, lihat, ini ikan komet putih semuanya, cenderung pink ya, putih, putih tulang ya, bukan putih silver. Ini tuh warnanya putih tulang, guys. Albino mungkin ya. Iya, bisa jadi albino kali ini. Atau bagaimana ya, kalian pernah lihat nggak ikan komet seperti ini? Nanti komen ya kalau kalian pernah lihat. Soalnya saya beli di toko akuarium pun hanya dia sendiri yang putih. Sementara yang lainnya ya seperti ini, guys, merah dan putih gitu. Sementara dia putih seorang diri. Dan ini jenis kelaminnya betina ya, guys. Bisa dilihat ininya juga lembut dan siripnya juga tidak kasar. Posturnya juga agak buntet, tidak seperti ini yang jantan yang panjang ya. Jadi kemarin juga ini sudah memijah, guys. Alhamdulillah minggu kemarin sudah memijah dan anaknya juga sudah menetas ya, baru 1 hari ya. Perutnya masih belum kembali hamil ya, tapi dia udah mulai gendut seperti ini. Mudah-mudahan nanti anaknya juga ada yang putih seperti ini, guys. Mau jantan ataupun yang betina, syukur-syukur banyak ya albino seperti ini. Ini albino, bisa dikatakan albino atau tidak ya, guys? Oh, biasanya albino itu warna matanya merah kan, guys, kalau albino. Kalau ini hitam ya. Jadi ini bukan albino ya termasuknya. Saya juga gak tahu sih, karena baru lihat sekarang gitu. Jadi saya bahas di video ini. Ya kalian lihat yang seperti ini juga, nanti komen ya, supaya
gak jadi penasaran saya, apakah ikan komet putih seperti ini langka atau tidak gitu. Karena apa ya, sepengetahuan saya tuh jarang gitu guys. So semoga dia tetap hidup ya guys, tetap hidup sampai banyak melahirkan anak ya guys. Nah sepertinya mereka sudah kehabisan udara ya, karena ikan-ikan ini saya tangkap untuk membuat video ya. Jadi udah sekitar setengah jam lebih, jadi mereka terlihat kehabisan udara. So jadi begitulah guys, agar mereka saya kembalikan lagi ke kolam. Jadi sampai di sini juga video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya guys.